dan Bimo akan memasak sambode ikan baung, salah satu makanan khas Kabupaten Kampar. Kebetulan kami berdomisili di Kabupaten Kampar. Untuk itu, bahan-bahan yang harus dipersiapkan pertama sekali adalah ikan baung 1 ekor yang sudah dipotong-potong, kemudian kita cuci bersih. Kemudian bumbu halusnya adalah 10 buah bawang cabai merah, kemudian 2 siung bawang putih, kemudian 2 biji kemiri, kemudian jahe, kemudian kunyit secukupnya, kemudian 6 bawang merah. Nah, kemudian untuk asamnya adalah asam belimbing, kemudian 1 lembar daun kunyit, 2 lembar daun jeruk, dan 1 batang serai yang nantinya akan kita geprek, kemudian garam, kemudian air secukupnya. Nah, untuk langkah berikutnya kita haluskan bumbu yang akan kita haluskan. Jadi seperti ini bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian kita geprek serai. Kemudian kita tuangkan airnya. Lalu kita masukkan bumbunya. Masukkan bumbu. Dan kita tunggu beberapa menit kemudian mendidih, airnya mendidih, kita masukkan ikannya. Kemudian kita aduk. Dan sambil menunggu matangnya, kita tunggu beberapa menit sampai ikannya matang dan asamnya naik. Kemudian
asam pode bawang, ikannya sudah masak dan siap disajikan. Sepodeh ikan baung khas Kabupaten Kampar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.